Sukular remaja. Inilah persoalan di benak orang ramai. Rasanya isu tertunggak bakal tinggal kenangan. Bagai masalah sosial di balik. Selamat datang ke rancangan Bicara. Honourable members, please be seated. And we pledge to work together to build a better Singapore. Penggal Parlimen Singapura yang terkini baru sahaja dimulakan menyusuli pilihan raya umum ke-13 pada September lalu. Dan sepanjang minggu ini, para EP bangkit untuk membahaskan ucapan Presiden Tony Tan Keng Yam yang menggariskan hala tuju Parlimen yang baru ini. Bahawa saya akan taat menunaikan kewajipan saya. Antara yang mengangkat sumpah bagi penggal parlimen sekarang ialah Cik Rahayu Mahzam, anggota parlimen bagi GRC Jurong. I'm Rahayu. I'm 35 years old. I'm married. I'm the eldest child of a family of 3 children. I'm a lawyer. Cik Rahayu boleh berbangga kerana menjadi anggota pasukan GRC Jurong yang bukan sahaja menang dalam pilihan raya, malah menang dengan peratusan undi paling tinggi dalam pengundian 9 September itu, iaitu meraih hampir 80% undi. Beliau sebenarnya boleh dianggap sebagai antara pelajar Melayu yang bijak. Mendapat pendidikan di Sekolah Perempuan Raffles, Cik Rahayu kemudian berjaya mendapat tempat di Maktab Elit, iaitu Maktab Rendah Raffles. Selepas itu, beliau melanjutkan pendidikan tinggi dalam jurusan undang-undang di Universiti Nasional Singapura dan kemudian meneruskan kerjaya sebagai seorang peguam selama 10 tahun sebelum dipikat menjadi seorang penolong pendaftar di Mahkamah Syariah. Setelah memasuki politik, kini Cik Rahayu kembali ke sektor swasta dan kembali menjadi rakan kongsi di firma guaman Heng Leong and Srinivasan. Sebagai peguam, Cik Rahayu sudah membuktikan kebolehannya dan mengendalikan pelbagai kes melibatkan tuntutan jutaan dolar, termasuk kes yang menjangkau 10 hingga 20 juta dolar. Namun kini, sebagai wakil rakyat yang menjaga ribuan penduduk di kawasan undinya, Cik Rahayu perlu membuktikan bahawa beliau lebih daripada seorang peguam sahaja. Dalam rancangan malam ini, Bicara membawa anda mengenali lebih dekat lagi siapa dia Rahayu Mahzam, bagaimanakah kepribadian dan gaya pemikiran beliau, serta apakah yang akan beliau perjuangkan. Cik Rahayu Mahzam, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih, Daud. Baik, saya pilih lokasi kedai kopi ini ya, kerana ini merupakan satu kawasan rakyat ya berkumpul di sini. Dan anda seorang wakil rakyat. Pertama sekali ingin saya tanyakan, ya, kongsi dengan kami, siapa sebenarnya Rahayu Mahzam, seorang wakil rakyat? Rahayu Mahzam tu seorang wanita yang sentiasa berfikiran positif, dapat melihat kecantikan di sebalik keburukan dan hikmah di sebalik musibah. Ada yang menyatakan ya bahawa anda sebenarnya mempunyai laluan politik yang agak mudah ya, kerana anda mengambil alih kawasan undi ini, iaitu kawasan undi yang pernah dipegang oleh Puan Halimah Yaakob, yang dikatakan begitu popular di kalangan penduduk ya. Apa pula komen anda ya bahawa anda mempunyai jalan yang begitu mudah sekali? Sebenarnya mungkin jalan untuk sampai ke sini mudah sedikit kerana Puan Halimah telah banyak melakukan usaha di kawasan ini. Dan juga saya berada dalam GRC bersama dengan DPM Taman yang juga popular. Tapi saya juga perlu membuktikan yang saya dapat meneruskan usaha yang dijalankan. Dan itulah cabaran saya. Setiap hari saya dibandingkan kan, dan saya juga perlu menunjukkan gaya dan cara saya sendiri. Kerana tugas ini memerlukan komitmen yang amat tinggi. Setiap nafas, setiap lakuan yang dilakukan adalah untuk orang ramai, untuk rakyat, untuk penduduk di sini.
Jadi ini adalah sesuatu yang memerlukan daya tahan yang kuat, kesabaran yang tinggi, juga rasa keikhlasan yang betul-betul ada. Kerana apabila anda terpisah daripada keluarga dalam jangka waktu yang lama, perlu berlari daripada ke sini ke sana. Kadang-kadang terfikir juga, kenapa saya lakukan ini? Tapi kalau betul ada komitmen dan betul ada kesedaran tentang mengapa kita lakukan, niat tu betul, saya rasa tugas tu boleh dijalankan. Jadi banyak yang tidak dilihat yang dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Assalamualaikum. Khabar, maaf yang mengganggu. Tengah tidur ke? Dah makan? Semua? Baru balik kerja? Maaf mengganggu. Saya datang cuma nak tengok-tengok sini semua okey. Ini mana sekolah? Dah ini. Berapa beradik kat rumah? Dah dua. Satu dah kali. Okey. Sini tinggal semua okey? Ada apa-apa masalah atau komen? Tak ada. Awak dah dengar tentang Skills Future tak? Skills Future ni is actually a national movement lah. For a start, all the adults in Singapore above 25 will have this 500 skills credit points lah yang diorang boleh gunakan untuk buat course dan sebagainya lah. Yang itu awak boleh check kat online, nanti diorang akan hantar surat lah siapa-siapa yang above 25. Just keep a lookout for that lah. Ada apa-apa feedback ke masalah nak beritahu saya kawasan ni? Okay. Kalau ada apa-apa lain kali boleh email saya lah. Bukan call lah saya tak kasih putus. Tapi boleh datang jumpa saya dekat blog ni ataupun dekat email lah email saya. Boleh eh? Okey, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Okay, salam maknya. Apa khabar? Baik. Sudah makan? Dah, belum. Belum makan ah? Belum makan. Kenapa lagi? Belum makan? Belum masak? Dah masak. Hello. Belum makan. How are you? Baik. Itu sini. Macam ada sikit. Dah lama lah. Ini bila punya? Okay. We will record it and then we will follow up with it. Otherwise, any... Otherwise, any other issues? Yeah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khabar. Khabar baik. Alhamdulillah. Maaf eh. Tunggu berapa? Ditunggu ni. Sayang. Alhamdulillah. Dah makan? Dah. Surang kat rumah ke? Ada juga, Pak. Tengah rehatlah. Khabar, Cik. Pakcik malu. Tengok TV. Oh, tengah segan. Segan. Kau balik kerja. Kau berapa balik tadi? Okey tak semua sini? Alhamdulillah, Cik syukur. Semuanya ada dekat sini. Apa-apa ada orang ni semuanya baik-baik. Dekat jiran-jiran Cik, baik tak Melayu ke. Semuanya sama baik. Dan jumpa lagi pun. Makcik rindu juga orang lama. Itulah, nanti saya kirimkan salam. Alhamdulillah. Salam rindu tak apa-apa. InsyaAllah. Alhamdulillah, semua semua baik-baik. Ni atas nama rumah Cik eh? Ya, atas nama Cik. Dah dapat rebate yang bulan Januari biasa diorang kasi rebate sebahagian daripada rebate dalam bil. Belum lah. Nanti cek kat dalam bil tu lah. Biasanya dia tolak dalam bulan Rahayu. Kasih. Sama-sama. InsyaAllah. Doakanlah yang terbaik untuk saya. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Doakan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Alhamdulillah. Amin. Cik Rahayu, sudah sekitar 5 bulan ya anda menjadi seorang anggota parlimen sekarang ini. Dan sebenarnya pertolongan-pertolongan bagaimana yang diminta para penduduk kawasan undi anda ini ya, menerusi lawatan rumah ke rumah dan juga menerusi sesi-sesi MPS ya yang dijalankan oleh anda. Biasanya kalau saya mengadakan lawatan rumah ke rumah, isu-isu yang ditimbulkan berkaitan dengan estate itu, keadaan kebersihan ataupun kawasan awam yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Dan biasanya kalau di MPS, saya melihat kes-kes yang memerlukan bantuan kewangan. Kadang-kadang juga apabila di semasa melakukan lawatan rumah ke rumah, mereka meminta bantuan kewangan juga, tetapi kerana masanya yang singkat, jadi biasanya kita lanjutkan perbincangan itu sama ada melalui email ataupun melalui sesi di MPS. Baik, mungkin bagi anda sendiri ya, mungkin apa agaknya isu-isu yang begitu mengganggu fikiran anda, yang begitu berat dalam fikiran anda sebenarnya? Sebenarnya saya ni seseorang yang intense ya. Kalau saya fikirkan hal tu sampai terbawa-bawa ke mimpi. Jadi sebenarnya sudah beberapa kali saya termimpi-mimpikan isu yang ditimbulkan oleh penduduk-penduduk saya. Antara perkara yang paling mengganggu fikiran saya adalah apabila ada situasi di mana ada warga tua
tetapi anak-anak mereka tidak mahu atau tidak mampu untuk membantu. Jadi keadaan begitu biasanya rumit, kami akan cuba membantu, tapi biasanya ada keperluanlah untuk anak-anak datang membantu juga sama-sama menyara keadaan ibu bapa mereka. Apa dia mungkin ya pengalaman yang paling menarik bagi anda sejauh ini ya dalam anda bertemu berinteraksi dengan para penduduk anda ini, Cik Rahayu? Satu perkara yang berlaku apabila saya menghadiri aktiviti di Pabali tahun lepas, saya datang lewat kerana ada aktiviti sebelum itu. Jadi apabila saya masuk dan hadir, sudah ada aktiviti yang sudah berlangsung. Jadi kita biarkan saja dan saya duduk di meja makan dan berbual dengan seorang wanita ini dan bertanyakan kabarnya dan sebagainya. Apabila dalam perbualan tu tiba-tiba dia tanya, "Oh, MP di kawasan ni, the MP here not coming." Jadi saya lihat kepada dia, cakap, "Ah, saya lah, I'm the MP." Itu saya rasa lucu lah kerana masih baru, jadi orang belum kenal. Ni, mari saya tolong. Ada hati nak tolong orang. Tapi ambil. Oh. Tak kuat. Main bola tak boleh. Aku penat nak ayah orang lembik macam kau ni. Kalau aku jadi kuat. Ni bukan pasal kuat atau tidaklah. Ni pasal diri kau sendiri. Kau mesti bersemangat nak lawan orang tu semua. Saksikan siri terbaru Kalau Aku esok 8:30 malam di Suria. Dibawakan khas untuk anda oleh Herbal Farm. Sakuntalas, satu kali makan hari-hari mau. Sabuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Sakuntalas, rantai rumah pun boleh. Yo. Yang kecil jangan disangka tiada bakat. Engkau bagaikan bintang. Tidaklah aku turun di sini. Karena cinta dari kamu. Bersama host Nabil Ahmad dan ramai lagi. Siapa nama adik? Saya Zamri. I'm one of your fans. Ceria Pop Star setiap Sabtu, 8:30 malam di Suria. This February, what is the impact of social issues on the young in China? Get Real investigates. Searching for the next big business idea? Join fresh entrepreneurs in their quest for success on the new season of Startup. Indonesia is going for a 35 gigawatt power development plan and nuclear energy is on the cards. Is this the country's answer to climate change? Find out in A Nuclear Affair. Ignite your curiosity this February on Channel News Asia. Kita akan kupas, bahas dan bersenda tentang kawan, kasih dan kahwin. Tiada rahsia di antara saya dan juga kawan-kawan rapat saya. Saya rasa sebagai seorang jejaka sensitif new age. Benar, lelaki ni masih perlu nak melepak walaupun dah kahwin. Kita berbual pasal banyak benda. Rumah tangga salah satu benda yang kita berbual. Ah, Ahad 8:30 malam di Suria. Sebelum menceburi politik, Rahayu Mahzam sebenarnya sudah biasa dengan kerja-kerja kemasyarakatan yang diceburinya sejak usia sangat muda, iaitu bermula semasa berusia 17 tahun. Bulan Bahasa Jurong GRC. Beliau juga aktif dalam kegiatan bercorak bahasa dan kini duduk dalam Majlis Bahasa Melayu Singapura. Mungkin ada yang masih ingat lagi kepitahan Rahayu semasa menyertai pertandingan bahas sekolah-sekolah. Bayangkanlah masyarakat Singapura ini seperti satu puzzle jigsaw. Setiap kaum di sini merupakan kepingan jigsaw yang diperlukan untuk melengkapkan gambar pada puzzle itu. Sememangnya dapat kita kaitkan senario ini pada keadaan masa kini di mana setiap kaum memainkan peranan penting dalam pembangunan dan penakatan Singapura. Orang-orang Melayu mahu dan merasa terdesak untuk bergerak ke depan. Ini jelas menunjukkan yang masyarakat Melayu telah terkeluar dari minda lama. Kita kini diambang satu perjuangan. Perjuangan untuk memelihara segala apa yang telah dicapai oleh Singapura selama 50 tahun ini. Dengan Parlimen kini sudah pun memulakan sesinya bicara mengekori beliau ke bangunan Parlimen baru-baru ini selepas acara mengangkat sumpah jawatan sebagai anggota Parlimen dan mengajukan beberapa soalan kepada beliau.
Cik Rahayu, ini suatu hari di antara hari yang bersejarah bagi anda ya, mengangkat sumpah di Parlimen buat pertama kalinya dan juga duduk dalam Dewan Parlimen buat pertama kalinya sebagai seorang wakil rakyat ya. Apa yang anda rasakan ya? Mungkin apa komen anda? Saya sebenarnya tadi merasa sebak sedikit semasa saya mengucapkan kata-kata mengangkat sumpah tadi kerana saya terkesan dengan betapa besarnya tanggungjawab yang akan saya pikul dan saya juga rasa bersyukur dan beruntung kerana dapat peluang ini untuk memberikan sesuatu kepada negara. Ibu dan ayah saya juga berada di galeri tadi dan saya juga harap mereka berbesar hati kerana dapat melihat anak mereka melakukan sesuatu yang penting untuk pembangunan negara. Baik, sebentar lagi ya selepas anda keluar daripada bangunan parlimen ini ya, bangunan parlimen yang melambangkan demokrasi Singapura ini ya. Mungkin apa perkara pertama yang akan anda lakukan Cik Rahayu? Puan Halimah Yaakob pernah memberitahu saya apabila saya mula berkecimpung dalam dunia politik ini bahawa kehidupan seorang ahli politik itu seperti berlari di atas treadmill. Ianya sesuatu yang berterusan. Jadi, ianya sesuatu yang benar bagi saya. Jadi, selepas ini saya akan pulang, akan mereview draft saya kerana telah mendengar tadi apa yang dinyatakan oleh Presiden. Sememangnya tugas sebagai seorang AP itu telah pun berlangsung selama beberapa bulan. Jadi, ini juga akan saya teruskan dan ini yang akan saya lakukan malam ini. Teruskan tugas saya sebagai seorang AP. Ini satu soalan yang akan saya tanyakan dengan penuh hormat Cik Rahayu ya. Apakah anda pernah merasa bimbang ya bahawa anda mungkin akan menjadi seorang AP sepenggal saja? Tidak. Saya mengatakan tidak bukan kerana saya terlalu confident tetapi saya rasa tanggungjawab atau tugas seorang AP ini adalah satu amanah. Ianya sesuatu yang penting. Seorang AP itu perlu rajin, perlu layak dan perlu berkemampuan untuk melakukan tugas ini. Sekiranya selepas satu penggal saya dinilai untuk tidak berkemampuan untuk melakukan tanggungjawab ini, saya rasa itu satu hakikat yang saya harus terima. Kerana ini bukan tentang kerjaya saya. Ini tentang kemaslahatan masyarakat. Jadi penting untuk kita pastikan orang yang terbaik memimpin dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Baik, Cik Rahayu, kita kini ada 4 anggota Parlimen Melayu Islam ya dalam Parlimen sekarang ini, iaitu jumlah yang paling ramai sejauh ini dalam sejarah. Boleh kita katakan bahawa ini suatu kekuatan dalam bilangan ya. Sebagai satu kumpulan ya, apa yang anda rasa anda boleh lakukan ya, untuk masyarakat Melayu Islam? Sebagai satu kumpulan wanita, kami memang telah pun mulakan perancangan dan mulakan juga perbincangan dengan golongan-golongan wanita yang daripada kumpulan yang formal dan juga tidak formal, tidak rasmi. Jadi ini adalah antara usaha kami untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, untuk mendengarkan sendiri isu dan rintihan daripada orang ramai. Dan kami cuba lihat daripada segmen yang berbeza, daripada golongan yang berbeza. Jadi kami dapatkan pandangan yang lebih menyeluruh. Dan dengan ini mungkin dapat kami gunakan sebagai satu sandaran untuk sama ada mengutarakan isu-isu atau polisi baru dan juga memberi bantuan yang khusus kepada mereka yang memerlukan. Misalnya bantuan kepada golongan yang mana ya? Misalnya golongan yang daripada ibu-ibu tunggal ataupun wanita yang mungkin mahu kembali bekerja. Juga golongan profesional kerana mereka juga mempunyai cabaran mereka tersendiri. Tetapi antara idea dan pemerhatian kami adalah peningkatan dan isu tentang memperkasakan wanita. Juga memastikan yang wanita itu sebenarnya sudah maju daripada zaman dahulu. Kita lihat berapa ramai wanita yang keluar bekerja, menyokong keluarga dan sebagainya. Tapi jumlah wanita yang mungkin duduk dalam pucuk pimpinan di sebagai direktor dan sebagainya masih berkurangan. Hai. Apa mesti dia dengan Lisa? Kenapa tidak? Saya umur 7 tahun nampak dia sampai sekarang masih terbangunlah bila tengok dia. Saya rasa cinta dia melengkapi hidup saya. Saksikan siri terbaru Demi Cinta 9 malam ini di Suria. Vasantham presents. Rumba varshathu kadai idu. An epic journey in search of justice. Idu mudiyona na avanga kandupen.
எனக்கு எதிரியாக மாட்டேன். Now I'm disappointed. Catch the final season of the Mega Trilogy. Anamalai, Mondays to Thursdays, 10:30 p.m. on Vasantham. Check this out. Pelakon-pelakon bubur Masjid Air Gadira. Temanya sepasang suami isteri, eh. Yelah, tapi ni panjang ni, nanti gigi belum longgar lah. Kau kekasih awal dan akhir. Hey! Kau kekasih baik. Kita orang Singapura. Isnin 8:30 malam di Suria. Nikmati keindahan bandar-bandar menarik di serata dunia. Saya Cik Razali dan berjumpa kita lagi dalam rancangan The Street. Tipulah kan kalau cakap tak takut. Sebab dia memang tinggi. Alami suasana yang berbeza. Oh, dude, that's awesome, dude. Inilah dia, The Street. Bersama hos anda, Cik Razali. Dalam siri terbaru, The Streets. Setiap Selasa, 10:30 malam di Suria. Baik, Cik Rahayu. Kita juga maklum ya bahawa tiga daripada empat AP Wanita Melayu Islam di Parlimen berhijab, ya, termasuk anda. Kita maklum juga bahawa isu hijab ini belum lagi selesai dan dari semasa ke semasa ya muncul, ya. Dalam pandangan anda, mungkin apa yang boleh dilakukan? Apa jawapan anda? Perkara ini memang rumit. Tidak boleh diselesaikan dengan sekali mata dan perlu ada perbincangan yang lebih mendalam kerana ada beberapa perkara yang perlu kita fikirkan dan perhatikan. Kita tinggal dalam satu masyarakat majmuk dan kita perlu menyesuaikan keadaan kita. Tetapi saya rasa memang saya setuju bahawa ini adalah perkara yang penting. Saya sedar yang ini adalah sesuatu yang telah ditimbulkan dan menjadi sesuatu yang penting untuk masyarakat kita. Perkara ini akan terus dibincangkan, akan terus ditimbulkan. Apa yang saya rasa perlu ada juga, perlu ada usaha dua pihak, perlu ada pemahaman. Secara peribadi saya rasa dan saya berharap akan adanya perubahan polisi tertentu dalam aspek ini. Telah pun dikatakan hal ini belum lagi tertutup, ya, masih lagi dalam perbincangan. Saya harap adanya sedikit peningkatan daripada perbincangan yang lepas dari aspek pemerintah. Tapi saya juga harap adanya pemahaman dan usaha berterusan daripada masyarakat Islam di Singapura untuk terus faham akan keadaan dan terus melibatkan diri dalam segala usaha untuk menjadi satu masyarakat yang majmuk. Sebab sekarang kita perlu sedar bahawa ada diversity of views, ya? Ada pelbagai idea yang timbul dan saya rasa perlu ada cara atau dekorum yang baik untuk kita berbincang secara intelektual dan secara sopan. Jadi itu saya harap juga dapat dilihat daripada masyarakat kita. Kita perlu sedar yang ini adalah sesuatu yang kita perlu usahakan tetapi kita tidak boleh bersifat macam merajuk gitu kalau tak dapat. Saya rasa perlu sentiasa adanya pemahaman dari kehidupan kita sehari-hari. Banyaknya masih kita boleh lakukan dalam meningkatkan diri, dalam melibatkan dalam aktiviti masyarakat untuk membuktikan yang masyarakat Melayu Islam ini sebahagian daripada masyarakat Singapura. Ini bukan bermaksud saya rasakan yang kita tidak lakukannya. Saya rasa banyak yang telah kita lakukan. Cuma saya harap jangan kerana hal ini sahaja kita jadi melata dan terus marah dan tidak dapat melihatkan isu ini dalam konteks yang lebih besar. Bagaimana sebenarnya ya gaya kepimpinan Rahayu Mahzam? Saya seorangnya yang lebih bersifat konsultatif. Saya suka berbincang, saya suka mendapatkan idea ramai sebelum saya buat keputusan. Dan saya juga suka memperkasa. Saya suka memberi orang itu rasa yang dia memainkan peranan yang penting
Saya suka bekerja dalam satu pasukan. Jadi pada saya teamwork itu penting. Lebih penting daripada seseorang sahaja yang mendapat kredit. Jadi itu gaya saya untuk berusaha bersama. Tapi walaupun saya mungkin dilihat sebagai seorang yang lembut, selalu mendengar kata ramai sebelum buat keputusan, saya juga bolehlah jangan cabar saya. Kerana daripada garang juga, ya. Boleh jadi garang juga kalau apa yang sudah dipersetujui, yang perlu dilakukan, tidak dilakukan, saya rasa itu tidak boleh diterima. Jadi saya ini daripada pengalaman saya sebagai peguam. Saya pernah juga memarahi dan menengking orang sekiranya kerja itu tidak dilakukan. Sebab apabila saya diberikan tugas, apabila sesuatu itu perlu dijalankan, saya juga memerlukan mood lah. Jadi seorang yang task oriented, ini perlu dilakukan. Jadi itu gaya saya, mungkin tip untuk yang belum bekerja dengan saya. Sebenarnya apa ya falsafah kehidupan anda? Falsafah hidup anda? Falsafah hidup saya sebenarnya adalah seseorang itu perlu bertanggungjawab dalam segala apa yang dilakukan, pilihan yang dibuat. Itu pada saya penting. Tapi ini bukanlah sesuatu falsafah yang muncul daripada awal. Semasa saya muda dahulu, masa di sekolah mungkin, saya ada inferiority complex. Saya kurang yakin pada diri saya sendiri dan sentiasa risau tentang apa yang saya lakukan. Kenapa ya? Mungkin secara jujur, apabila saya bersekolah di sekolah menengah Perempuan Raffles dahulu, saya dikelilingi oleh pelajar yang betul-betul bijak, pandai. Ibu bapanya mungkin doktor, lawyer dan sebagainya. Saya sedikit sebanyak merasa berbeza daripada mereka. Apabila saya kurang tahu tentang mungkin beberapa perkara, buku-buku yang belum saya baca dan sebagainya. Jadi itu menjejas keyakinan diri saya. Ianya berubah apabila satu hari itu saya mendapat keputusan yang sama dengan pelajar yang terbaik dalam kelas tu, dalam satu ujian. Jadi ia membuat saya terfikir yang tak ada beza antara saya dan dia sekiranya saya berusaha. Jadi perlahan-lahan sepanjang kehidupan saya, saya sedar yang tindakan atau usaha kita tu akan menjanakan satu keputusan. Jadi apa yang kita boleh usahakan, kita usahakan dan kita harus jujur pada diri sendiri. Kerana kejayaan itu memang bukan mudah. Kita tengok orang yang berjaya, kita nampak yang part yang itu saja kan, bahagian yang itu saja. Tapi jerih payahnya kita tak lihat. Jadi itu memberi saya kesedaran bahawa sebenarnya perlu ada usaha untuk sampai ke tingkat itu. Cik Rahayu Mahzam, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita kali ini. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Boleh ditonton melalui catch.